Halo guys, selamat datang di Ervian Fitness. Di video kali ini aku akan balasin pertanyaan yang ada di Facebook. Ting, bro. Pantangan yang harus dimakan untuk hidup sehat, terutama buat diet. Pertanyaannya sendiri ini bikin bingung ya, bro. Pantangan, berarti kan pantangan gak boleh, yang harus dimakan. Jadi aku akan balas satu-satu ya. Pantangan yang gak boleh dimakan untuk hidup sehat, terutama diet. Pantangan yang gak boleh dimakan adalah sebenarnya apa aja boleh dimakan guys, asal sesuai kebutuhan kalori kalian. Tapi ini kalau boleh ngomong, apa yang gak boleh dimakan adalah gorengan. Sekian. Oke, karena gorengan itu tinggi kalori, nutrisinya gak terlalu dibutuhkan badan. Untuk kamu yang mau diet bebas, namanya EEFYM. EEFYM atau panjangannya If It Fits Your Macro, atau bahasa Indonesia adalah asalkan sesuai makro kamu. Makro itu adalah protein, karbo, lemak. Jadi kalorinya sesuai dengan makro kalian, kebutuhan makro kalian. Itu untuk yang gak boleh dimakan ya. Sekarang yang harus dimakan untuk hidup sehat, terutama saat lagi diet. Pertama, aku bahas untuk dietnya dulu. Kalau kalian lagi diet, berarti kalian lagi mau turunin berat badan, kalian harus kalori defisit apapun caranya, sekitar 300-500 kalori per hari. 7000 kalori itu 1 kg lemak. Jadi kalau kalian bisa total defisit 7000 kalori, kalian sudah bisa nurunin lemak 1 kg. Kalau nggak percaya, cek Google aja berapa kalori yang harus dibakar untuk membakar 1 kg lemak gitu kan. Oke, sekarang apa yang harus dimakan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kita? Dan terus hidup sehat. Pertama, kalian harus makan protein, karena protein itu adalah yang utama, setelahnya disusul dengan karbohidrat, lemak, dan mikronutriennya dari vitamin, mineral, itu bisa dari sayur dan buah. Jadi pastikan nutrisi kalian balance. Dan untuk hidup saya, jangan lupa latihan juga guys, karena itu sebuah kebutuhan yang harus kalian lakukan. Bayangin nanti kalau kalian nggak bisa ngelakuin gerakan lagi, angkat tangan sudah susah, jongkok sudah susah, berdiri sudah susah, lari sudah susah, jalan sudah susah. Nanti kalian akan nyesal kenapa dulunya nggak olahraga gitu. Oke, buat kamu yang mau diaturin makannya, kontak kita aja di RVN Fitness ID di Instagram. Jangan lupa subscribe kita karena kita menuju 1 juta subscriber di YouTube. Kalau kontennya bermanfaat, jangan lupa donasi. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye. Kalau ada pertanyaan, boleh tanya di bawah, guys. Sip.